Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan berita-berita hangat, berita artis paling panas di Malaysia pada ketika ini. Sebelum kita mula, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Terima kasih. Awi sanggup tolak tawaran solo, lebih utamakan persahabatan. Vokalis kumpulan Wings, Datu Awi berkata dia lebih mengutamakan persahabatan dan kepentingan anggota kumpulannya berbanding dirinya sendiri. Memetik harian Metro, Awi berkata dia tidak akan sekali membelakangkan anggota Wings dan menghargai persahabatan mereka. Katanya, lagi dia sering memikirkan anggota Wings yang lain ada keluarga untuk disara, dan jika dia mengambil tawaran solo, maka tiada persahabatan dari kumpulannya itu. Kalau saya ambil kerja berlakon atau tawaran beraksi solo, tiadalah persahabatan daripada Wings. Jadi kawan-kawan saya nak makan apa? Kalaulah saya pentingkan diri, nak senang sendiri, dalam saya dahulukan tawaran solo. Tak kiralah menyanyi atau berlakon, saya ada kawan-kawan yang perlu saya jaga. Sikap penting diri akan membuatkan kita hilang sahabat. Saya tak mahu itu berlaku, justru saya dahulukan komitmen bersama Wings, katanya. Sementara itu, Awi berkata, jika ada tawaran solo dan dalam masa sama ada tawaran bersama Wings, sudah pasti kumpulannya menjadi keutamaan. Saya rela lepaskan persahabatan solo walaupun tawaran itu lumayan habunya untuk saya. Seorang dikira agak lumayan, namun biarlah saya dahulukan Wings. Ini bukan kerana nak jaga hati sesiapa, tetapi lebih kepada menjaga rakan yang seperti saya. Perlu mencari rezeki untuk kelangsungan hidup.